panel yang digunakan dalam proyek KCIC Halim ya. Perkenalkan, nama saya Ambar Deni, saya sebagai pelaksana MEP di sini ya. Pelaksana mekanikal elektrikal plumbing ya. Oke, saya akan jelaskan masalah panel ini. Untuk diketahui, apabila ada yang mau menggunakan panel ini harus laporkan dulu ke tim storing karena yang ditakutkan tidak berkompetensi ya, ya tidak berkompetensi ya. Jadi harus yang berkompeten, harus izin dulu ke storing. Untuk yang pertama saya jelaskan, untuk ini adalah indikator lem. Indikator lem itu fungsinya yaitu ini fungsi indikator RST ya, oke ya. Terus untuk yang selanjutnya ini adalah stop kontak yang outdoor. Kenapa dikasih stop kontak outdoor? Jadi ketika kecipratan air akan sedikit banyak aman karena outdoor ya, tertutup ya kayak gitu. Terus lanjut ke ini mas, yang dalamnya ya. Ini bentar saya akan buka. Oke, mas, kita lanjut ke dalamnya yaitu, yaitu ini ya, ini MCCB, ini MCCB itu ya, Pak? Pusatnya ya, pusatnya. Terus ini LCB. Ini bawahnya, LCB itu electrical circuit breaker ya. Fungsinya apabila ada orang yang kesetrum ini sensitif dia mas. Dia sensitif, langsung turun dia. Di LCB ini, electrical circuit breaker ini ada nolnya ya. Ada nol dan RSC. Fungsinya ketika ada orang kesetrum dia akan sensitif ngetrip ya. MCCB, LCB dan ini MCB 3 fase ini ya, 1, 2, 3. MCB ya Pak? Kalau MCB itu main circuit breaker ya. MCB. Nah ini juga 3 fase, nah ini 1 fase nih. Oke, okay. Untuk selanjutnya ini grounding sama nolnya. Terus ini adalah fuse-nya. Itu fungsional untuk apa? Fuse-nya itu fungsinya untuk pembatas menurunkan daya ya. Menurunkan daya. Ini kan dayanya gede nih, 80 ampere. Yeah. Diturunkan ini kan 10 ampere. Yeah. Karena untuk LED strip ini, untuk LED ya. Indikator lem LED ini apa namanya? Indikator lem itu kecil dan makanya diturunkan jadi 10 ampere ini. Jadi kan RST dari nolnya ngelotek gitu, paham ya? Ya. Yeah. Terus yang ini grounding. Grounding itu fungsinya gimana, Pak? Untuk menetralisir, jadi biar nggak induksi ya. Jadi panel ini biar nggak induksi di netralisir di grounding ini. Grounding ini dapatnya dari menancap ya, nancap ngebur tanah itu sekitar 12 meter dan ketentuannya kalau di Jakarta sama Bekasi itu sebenarnya 5 ohm. Tapi yang paling bagus, alangkah bagusnya itu 2 ohm ya. Di maker grounding itu 2 ohm. Terus yang bawahnya lagi ini adalah nol. Nolnya itu fungsinya sebagai pasnya, ini minnya. Yang ini